FM. Seorang nenek berinisial K, 61 tahun tertangkap mencuri anting di Kembangan, Jakarta Barat. Dilansir dari Kompas.com, Kanitra reskrim Polsek Kembangan, AKBP Ferdo Alfianto menduga K merupakan tunawisma karena ditelantarkan keluarga. Kapolsek Kembangan Kompol Bin Sarsian mengatakan, uang dari penjualan anting rencananya akan digunakan untuk pulang kampung ke Cirebon, Jawa Barat. Adapun K tertangkap warga tengah membawa dua bocah, S 6 tahun dan N 5 tahun, di Kembangan Jakarta Barat pada Kamis 3 Maret 2022. Awalnya K diduga hendak menculik dua bocah itu, namun berdasarkan penyelidikan polisi, K hanya berencana mengambil anting milik kedua bocah tersebut. Sonora FM